CEO Persebaya belak-belakan kebonek rugi 19 miliar rupiah gegara COVID-19. Hai hai hai, halo bonek dan bonita, berjumpa lagi di channel Persebaya Everyday. Seperti biasa, Mimin menyiapkan berita seputar Persebaya terupdate untuk kalian. Selamat menyaksikan. CEO Persebaya belak-belakan kebonek rugi 19 miliar rupiah gegara COVID-19. Dilansir dari detikjatim.com, CEO Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, belak-belakan soal keuangan Persebaya yang sempat rugi saat COVID-19. Azrul menceritakan itu saat bertemu dan diskusi bareng bonek Taiwan di Taipei. Azrul menjabat sebagai CEO Persebaya pada 2017. Di bawah kepemimpinannya, Persebaya langsung menjuarai Liga 2 2017. Kala itu, Persebaya mampu mengalahkan PSMS Medan dengan skor 3-2 di partai final. Di Liga 1 2018, Persebaya langsung bersaing di papan atas. Klub berjuluk Bajul Ijo ini finish di posisi kelima dengan raihan 50 poin dari 34 pertandingan. Pada Liga 1 2019, Persebaya tampil lebih istimewa lagi. Tim kebanggaan warga Surabaya ini finish di posisi runner-up dengan torehan 54 poin dari 34 laga. Finish di posisi kedua membuat Persebaya mendapatkan jatah bermain di kompetisi ASEAN Persebaya mewakili Indonesia bersama Bali United yang menjadi juara pada musim tersebut. Namun, Persebaya tidak jadi mewakili Indonesia di kompetisi ASEAN. Pasalnya, sepak bola saat itu harus dihentikan lantaran merebaknya COVID-19. Yang terjadi pada tahun 2020, karena waktu itu katanya Liga Oktober akan dimulai lagi. Pemain Persebaya ada yang tes COVID dan ada yang kena. Lalu tiba-tiba PSSI tidak tahu ngapain lagi, dan dibatalkan lagi. Persebaya tahun itu torok, rugi, 19 miliar rupiah. Ujar Azrul Ananda dilansir dari akun YouTube resmi Persebaya. Tidak hanya Persebaya saja yang merugi saat itu. Klub-klub Indonesia, kata Azrul, juga mengalami kerugian dari belasan hingga puluhan miliar. Dan itu terjadi lagi saat tragedi Kanjuruhan. Itu impact-nya luar biasa besar. Karena sponsor mundur, penonton dilarang ke stadion. Kadang-kadang di dunia bisnis itu kita harus mundur selangkah untuk maju dua langkah, terang Azrul. Pada musim 2021-2022, Persebaya tetap bersaing di papan atas. Persebaya menutup kompetisi musim itu dengan finish di urutan kelima dengan raihan 63 poin dari 34 penampilan. Musim selanjutnya, Persebaya mampu finish di posisi ke-6. Anak asuh Aji Santoso kala itu mengoleksi 52 poin dari 34 pertandingan. Namun pada musim 2023-2024, Persebaya terlempar dari papan atas. Persebaya mengakhiri kompetisi dengan finish di posisi ke-12 dengan catatan 42 poin dari 34 laga. Itu menjadi musim terburuk Persebaya sejak bersaing di Liga 1. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton ya, salam satu nyali, Wani.